Jadi saya akan bacakan ini. Tajuknya kebijaksanaan Baginda Sultan dalam Kemerut MB Selangor. Bagi Jati, langkah yang diambil oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dalam isu berkaitan dengan kedudukan Menteri Besar sangat tepat pada masa dan ketikanya. Tuanku Sultan telah menggunakan kebijaksanaan Baginda dengan terus mengekalkan Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar secara yang tertib mengikut lunas-lunas perundangan yang ada. Di samping itu, Baginda juga mengambil kira kemaslahatan rakyat dan negeri yang sangat Baginda cintai itu. Dalam keadaan yang dilihat kini, semakin reda, dalam mana pentadbiran negeri sedang berfungsi akibat langsung daripada kebijaksanaan istana dan orang yang terlibat iaitu Tan Sri Khalid Ibrahim sendiri, rakyat mengharapkan kesemua jentera pentadbiran negeri akan kembali pulih berfungsi sepenuhnya dalam masa terdekat. Ini membolehkan program pembangunan negeri berjalan lancar untuk membawa kesejahteraan kepada 5 juta rakyat negeri Selangor. Pada masa yang sama, rakyat perlu diingatkan bahawa terdapat segelintir daripada mereka yang tidak senang melihat negeri Selangor ditadbir mengikut prinsip-prinsip ketelusan dan keamanahan berpaksikan kepada nilai-nilai pengurusan profesional yang dibawa oleh Tan Sri Khalid Ibrahim. Wujudlah antara lain langkah kajang yang disebut-sebut sebagai langkah terdesak untuk menyelamatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah kajang tersebut dikatakan telah membelakangkan rakan kongsi politik mereka PAS dan DAP. Seperti yang dilaporkan, langkah kajang dijadikan sebagai pengkalan untuk mengambil kuasa pemerintahan di peringkat negeri dan persekutuan. Bagi mereka, langkah ini diharap dapat memudahkan mereka membawa masuk idea liberalisme, pluralisme, sekularisme dan peruntukan hak asasi manusia yang mereka dan rangkaian mereka gemburkan selama ini. Kerakusan Anwar yang disokong oleh konco-konconya terbayang jelas dalam mana tanpa segan silu menamakan dirinya sebagai calon Menteri Besar Selangor. Apabila keputusan Mahkamah Rayuan tidak menyebelahi beliau, juga tanpa segan silu menamakan isteri sendiri pula Datin Seri Azizah Wan Ismail sebagai calon PRK Dun Kajang. Sekali lagi, atas pertimbangan yang beliau sahaja yang mengetahui, juga tanpa segan silu dan terus membelakangkan rakan kongsi politik terutamanya PAS, telah menamakan isteri sendiri sebagai calon Menteri Besar menggantikan Tan Sri Khalid Ibrahim. Bagi mereka yang beria-ia menyokong tindakan songsang seperti itu, mereka perlu duduk sejenak dan merenung jauh apakah muslihat sebenar Anwar Ibrahim hingga sanggup melakukan sesuatu di luar lingkungan moral, etika dan akal yang waras. Rakyat harus bersyukur kerana Allah SWT telah menyingkap tabir yang selama ini menutup pintu kewarasan sebagian daripada rakyat negeri ini. Mereka telah berjaya digula-gulakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya. Jati yakin kepada kebijaksanaan seluruh rakyat di negeri ini. Gunakanlah kebijaksanaan itu untuk bersama-sama dengan mereka yang cuba menghapuskan kegelapan kepada memancarkan cahaya kebenaran yang akan menerangi negeri Selangor untuk terus menjadi negeri yang aman, makmur dan berdiberkati. Rakyat Selangor harus bersyukur kerana masih mempunyai insan-insan yang dapat membaca kelicikan gerakan yang dilakukan oleh Anwar dan kuncu-kuncunya yang begitu rakus untuk merampas kuasa. Allah SWT juga yang telah menyematkan permata keikhlasan dan pemikiran luhur di pihak istana dan Seri Khalid Ibrahim sendiri untuk menyelamatkan negeri daripada kegilaan dan nafsu sarakah Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya. Didoakan agar pihak istana, pimpinan negeri yang baru dan rakyat amnya terus diberi petunjuk supaya negeri tercinta ini sentiasa berada di bawah limpah rakyat, limpah rahmat dan redha Allah SWT. Jati beranggapan bahawa tugas utama rakyat dalam menghadapi suasana yang penuh dengan cabaran ini adalah untuk terus menolak secara outright Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya. Sepatutnya peristiwa ini boleh dijadikan iktibar bagaimana kebijaksanaan yang dipandu oleh keamanan dan rasa tanggungjawab yang tinggi dapat menyelamatkan keadaan yang sekiranya tidak ditangani dengan penuh kebijaksanaan akan menimbulkan malapetaka dan kehancuran kepada negeri, rakyat dan umat. Ada pihak yang mengatakan kemelut yang sedang berlaku di Selangor merupakan kifarah daripada Allah SWT untuk mencuci segala daki-daki dosa yang selama ini dilakukan dalam gelap dan terang untuk menjerumuskan Selangor ke lembah kehancuran dan kehinaan. Kita mendoakan dengan sifat Rahman dan Rahim Allah SWT, anugerah kifarah ini tidak terhenti di sini. Ini disebabkan Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya mungkin akan terus menghidupkan banyak lagi gerakan percikan daripada kajang MOVE ke peringkat nasional.
Di negeri Selangor, rakyat sudah melihat dan merasakan beban langsung daripada tindakan mereka yang tidak berhati perut itu. Apa pula akan jadi sekiranya rakyat Malaysia mengizinkan virus Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya meresapi batang tubuh negara Malaysia yang dicintai? Jadi saya rasa itulah sedikit dia punya sebagai mukadimah kepada pertemuan kita pada petang ini. Saya dengan biasa, sebagaimana biasa, membukakan ruang ini kepada saudara, dan saya dengan Dato' Aidit bersedialah untuk memberikan respons yang sesuai kepada apa juga yang saudara-saudara akan timbulkan dalam majlis ini.